Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mengetahui sesuatu belum tentu memahami hal tersebut. Ini adalah salah satu nilai dalam proses pendidikan yang tidak dapat dipandang remeh oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, entah mereka yang berperan sebagai pendidik maupun naradidik. Meski demikian, tidak sedikit pula orang yang merasa cukup setelah mengetahui dan tidak melanjutkan pengetahuannya ke dalam tahapan pemahaman yang lebih mendalam. Itulah mengapa banyak peserta didik yang mendapatkan segudang informasi, namun sedikit dari mereka yang benar-benar memahami semua informasi tersebut hingga menjadi lebih bermakna dan berdampak bagi perkembangan diri mereka di tengah kehidupan keseharian. Hal ini juga berlaku dalam model hidup beriman. Sungguh disayangkan jika seorang umat Tuhan yang sudah mendapatkan pengajaran iman justru tidak mengalami pertumbuhan iman yang jelas akibat kurangnya pemahaman yang sangat personal dan mendalam terhadap setiap pengajaran tersebut. Itulah mengapa setiap umat Tuhan selayaknya menyadari urgensitas hal tersebut agar terus mengupayakan pertumbuhan iman yang signifikan. Setiap orang yang berperan sebagai pengajar umat pun perlu memperhatikan dampak dari karya pelayanannya yang sangat penting untuk mendampingi umat membangun pemahaman iman atas setiap pengajaran yang diberikan. Artinya, tugas para pengajar ini tidak sekedar memberikan informasi perihal ajaran iman, melainkan juga mengupayakan secara maksimal agar pengajaran tersebut bertransformasi menjadi bagian hidup keseharian umat yang dimulai dengan pertumbuhan pemahaman. Hal inilah yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang mudah terombang-ambing di tengah beragam pengajaran yang berkembang di tengah komunitas mereka. Kebimbangan iman ini muncul akibat rendahnya kualitas pemahaman umat terhadap setiap pengajaran yang Paulus berikan, sehingga mereka cepat lupa dan beralih kepada beragam pengajaran lainnya dengan tidak memperhatikan baik-baik dan juga tidak menimbang tepat dan tidak tepatnya ajaran tersebut. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini menjadi cermin besar yang tersingkap bagi kita untuk menilik kualitas pemahaman kita terhadap segala bentuk pengajaran iman yang telah kita dapatkan sampai sekarang. Beragam khotbah maupun ajaran-ajaran iman Kristiani yang telah kita dapatkan tidak dapat berhenti sekedar informasi, melainkan perlu bertransformasi melalui pemahaman iman yang menghasilkan karya dalam hidup keseharian. Marilah kita berdoa. Tuhan, telah banyak pengajaran iman yang kami dengarkan. Tuhan, tolonglah agar kami umat-Mu dapat bertumbuh, dapat mengalami transformasi kehidupan beriman dengan tumbuhnya pemahaman iman yang personal antara kami dengan Tuhan melalui setiap pengajaran-pengajaran iman yang kami dapatkan. Tolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh dan berdampak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.